Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mambrut Official. Anjay. Kayak TikToker. Ini sorry aku enggak ala ya. Boleh ngopi nih yang gini-gini. Anjir. Iya, kan bagus zaman dulu tuh. Bagus belajar bagus. Nanti ini kan ada potongannya tau, potongannya buat Mambrut Official di TikTok yo. Nanti jangan lupa editor kasih cuplikan ketika Mamun dulu bikin transisi kayak gitu ya. Jangan lihat TikTok yang joget gini. Jangan, itu cuman aku kurus yang kayak ada cacingan. Aku di sini mau ngucapin ke Ayang. Nih, Ayang tetap tutup mata dulu dong. Aku punya sesuatu buat Ayang. Enggak, serius. Enggak, tutup mata. Aku negatif mau pikirannya. Enggak, lo astagfirullahaladzim. Mesti ana sing gak genah. Yang supras itu harus Ayang itu enggak boleh lihat dulu, Yang. Kalau sih, serius, janji wes, janji. Ini romantis. Ya, ini romantis nanti. Ya kan, guys? Aku enggak percaya neng Ayang aku. Ayang merem dulu. Yes. Ya merem hadap sana dulu. Aduh cerewet-cerewet mau menenek. Pokoknya Ayang harus disikep dulu. Sikep. Sikep. Woi, gawe apa iki? Enggak apa-apa. Ya apa iki? Ini pakai apa jenenge wi sarung tangan kuning biyen belakang. Hah? Sarung tangan. Kas kaki, yo. Bukan. Iya. Dan dia yang mengorang gawe motor kok gawe. Ini hasduk tau. Lagi bisa hasduk emang gawe sekolah. Oke, siap ya. Pegang sendiri kayak gini. Aku mau nyiapin. Jangan dibuka loh, yang nanti gak surprise tenan loh. Ya. Gila nih ayangnya kira. Satu tuh bebe kodong gue. Ora. Serius, itu baru kok. Oke. Nih, ntar aku mau siapin dulu ya sesuatu. Jadi gini yang karena kita itu udah lama banget kenal, udah setahun ya kan, dan aku mau ngucapin atau gak kerungu ya? Sini ada sini, dilepas 3, 2, 1, yeah, happy anniversary 1 tahun sayang. Yeay. Tadi kan Ayang ke Indomaret katanya enggak ada adanya yang besar. Kalau yang besar kan buat mati lampu. Cepu. Aja kore-kore nek mobil. Kenapa? Ayang iki. Nanti kenapa? Nanti bedos. Bedos? Sumpah? Iya. Wah. Ayang ngomong. Sik, dicebul dulu. Sik, rada panas tanganku. Sik. Doa Ayang make wish dulu, make wish supaya lu semai kue sih orang di kongkong nek ya cek kue kuen yeay selamat 1 tahun bareng aku sayang. Iya sayang, tapi lebih sebenarnya ya. Iya sebenarnya, karena kan kita jadiannya kan dihitung dari hari jadian itu. Tanggal berapa sih dulu? Pas waktu sama nembak aku dulu di sana di gunung sana itu. Di gunung Andi. Gimana? Gunung Andi. Cuman bien lah. Kayak sih apa jenenge? Ya, ngobet banget pengen deket aku. Kok isa-isane. Oke lah guys, kita mau bacain pertanyaan dari teman-teman yang tadi aku bikin di itu. Sebenarnya pertanyaannya tuh hampir sama kayak yang dulu, cuman yang pertama. Yang pertama. Dari Alvina Aik 13. Kak spill tempat anniversary kalian berdua dong. Di mana? Ya di mobil ini. Di ya. Mobil. Anniversary kita itu di mobil. Kita itu sebenarnya enggak ada niatan buat kayak ngerayain anniversary kayak gitu karena kita ngejalanin tok wae wis. Ini pun juga karena kemarin belum upload konten, makanya ya wis lah
kita bikin daripada anniversary, kayak gitu. Jadi tempat anniversary kita itu berdua di mobil goyang gini tuh, kena gempa. Lanjut. Ini pertanyaan dari hampir semua pertanyaan itu sama aja kayak dulu. Ceritain awal kenal gimana? Kan udah sering yang diceritain yang ya. Dari waktu kapan itu tak ceritain. Dulu juga pernah di channelnya Cimbrut ya. Iya. Ya tetap intinya sama aja. Dulu sing ngabarin terus kan Cimbrut, jadi sebenarnya sungkan aku arepe apa jenenge memuja-memuja aku yang diuber-uber sama Cimbrut itu sungkan. Yalah kok isa-isane. Jadi ya ojo ngono lah ya. Sungkan aku yang pasti netizenku di Instagram kemarin-kemarin yang aku gabut sebel-sebel cacat itu pasti tahu. Enggak ada yang tahu. Di hari bahagia ini biar Ayang suka, jadi Ayang mau minta apa nanti tak turuti. Ya. Jadi ceritanya kenal itu berarti Kang Tuhan ghosting. Itu apa sih Kang Ghosting? Kang Ghosting. Kang Ghosting. Kang drama nih, Bos. Kang Ghosting, Kang drama, senggol nih Bos, anjay slebew. Berarti Tuhan itu menyatukan kita di waktu kita ada masalah, berarti disatukan karena Tuhan. Rencana kalau udah nikah mau tinggal di mana? Jawab 1, 2, 3, Kediri. Anjay, kenapa? Iya. Dulu kan sama pengen di Malang ya? Sih, dulu pengennya di Malang. Terus? Cuma sekarang kan punya bisnis, punya kerjaan lebih banyak di Kediri. Jadi lebih temennya banyak di Kediri juga. Jadi lebih banyak kegiatan di sana. Oke. Tapi emang sih kalau di Malang kayak gini aku juga bingung yo. Mau ngapain gitu. Anjir. Kebut banget. Kalau biasanya kita di Kediri kan banyak temen. Banyak temen, gitu. Ada kerjaan juga. Jadi malah sibuk di sana, sewibu. Dan di sini malah sumpah gabut. Antara yang kuliah, wes mari ngono. Yo wes berkuliah. Turu. Oke, lanjut. Resepsi pernikahan ada dampit tak, Kak? Di mana? Iya. Resepsinya dua kali. Dua kali. Cewek kan sama cowok. Kediri sama di Malang. Iya, kalau di Malang ya di rumah. Di rumah ya sama-sama di rumah sih. Iya. Enggak di acara di gedung-gedung kayak gitu. Nanti di lapangan saja, nanti nanggap 1-3. Oke. Tak kasih tantangan nih sama panganan kucing. Gendeng lah. Enak lho, lho bergizi. Dilangkah. Lho lek ngerti gelane nyapu di pakane kucing. Ya kan maksudnya itu seleranya mereka. Beda koyo awak dhewe. Enak pelajaran to omnivora, karnivora, herbivora. Lah saman, saman tergant apa saman apa jenisnya? Jenisnya pemakan segala. Kanibal. Lho, kanibal makan segala piye to? Lho, guys. Ya kanibal sampean barang lek keluwen lek tak pateni tak pangan bae. Lho, yuk tergantung no, kuat-kuatan no, pangan-panganan no, kok arepe nyakot aku sik tak pangan sik kowe. Siapa? Kowe. Siapa? Kowe. Siapa? Siapa? Ayang-ayang yang cantik. Yang aku enggak pernah jangkar nyeluk sampean. Alah, kok isa-isane mesti berat ayo wis gentenan saiki aku nun. Ya kan aku wis bilang to yang beda nih lek tempat rame karo ndek ngene kan aku lek nang ngene ngene kan mesti sayang manggil masuk ya Allah arep dengar kanca-kancaku. Yang lek gak pas ning kasir sering banget aku bingung jamput ki bocah nang ndi yo. Yang. Yo isin to yang ngene wong malah sayang. Ya lek banget curang pacaran kayak gitu ini. Kalau aku nyeluk berat cimbrot no, kan malah sungkan kok sama mesinnya su. Emang pacaran berat cimbrot. Emang pacaran nun. Malam Mas Mamnun, Mbak Cimbrut, kok bisa nyanyi? Apa les nyanyi atau gimana? Ayo. Aku sing ditanya. Iya, sampai. Lagi apa pertanyaannya kok nang aku kabeh? Kok isane nang awake dhewe ra enak. Kan fan-nya sampean banyak. Kenapa ditanya? Mas Manun, Mbak Cimbrut, kenapa kok bisa nyanyi, rahasianya apa? Yo tuh. Kok iso takon rahasianya apa lo? Loh, berarti penggemar sampean. Kenapa? Sama memang punya bakat dari lama gitu. Enggak ada. Bakatku nari, kudu nyanyi. Aku nari malah kurang percaya. Kurang percaya piye?
Lah yen dibuktine saiki ya coba wes nyari wes. Ya keremen saiki kok atene ngomong nyanyi ya delok. Nari nah, nari. Foto album nih. Lho album aku. Berpentas. Aku gayang ngene tok ya iso nari. Ya. KKN ya iso nari. Di albume iku ndek endi pemotretane iki ndek endi ndek panggung ta ndek endi di sawang sik mangkane. Kayak gitu bisa dimanipulasi ya. Kalo aku aku ning ngene panggung ndi wes Jakarta kono nang arep gayane ngene lho. Tak poster award nyanyi apa nari 2023 ngono aku padahal ngene ya kan. Lah emang sampean ngene gak macak, mosok aku gendeng arepe macak dhewe mari ngono. Kan nari ayo, tradisional kan tanpa make up, ayo. Kok isa-isane yo ono. Lah lah lah, yus coba nyanyi gimana? Nyanyi. Nari gimana sih? Nari apa mbiyen biasanya sampean? Ben aku seringnya nari remo. Remo piye? Contone sak iki ae. Yo kene sampure kok ya. Sampur ki opo? Nah, kan yang ini kira, wong ngeraro nari ki yo gara sampur yo po. Kalian aku pasti tahu guys, kalau kalian suka hobinya nari atau penari, sampur pasti kalian tahu langsung komen. Oh, sampur itu kayak iringan musik. Ya wes nanti lihat atau komen sampur itu apa, pasti ada yang komen nanti. Terus sampur itu apa? Makanya cobain, mana ada orang percaya kayak gitu. Saiti wae gerakannya kayak aku nyanyi wes nah kayak gitu. Nari kok katanya di dalam mobil bibi. Hei gerakannya tok kayak gini mbok nyapo mbien kayak gitu tes gimana gitu. Isin tok aku ya. Lelah public figure kok isin. Anggap aja ini ada sampurnya guys. Oh tang apa kayak piring tuh? Kok piring? Kok piringnya lo? Lo boh. Sampur yang. Sampur kayak apa? Selendang. Aduh. Ya Allah. Selendang atau kok sampur lo ya Allah, selendang ya selendang jare ngono kuwi lho kok iso sampur lho. Tre goblok gak cah iki, guys. Selendang gitu lho. Beneng cah di selendang oh. Netizen. Nyonyo. Di tak golekne selendang. Wes sarungku ayo yang, wes jajal. Ya cepetan. Ayo cepetan ndang. Gayane tok, gayane piye ndang? Gayane tangane iki nek selendange piye? Saiti ae ndang. Saiti tok yo. Yo. kan iki sing ngono nek selendange gitu. Ono kuwi nek ana musike enggak? Lah terus nek geno musike iki kowe narik opo? Ya wis, aku sing dadi musike. Musike apa musike? Musike apa biasane? Ya remong. Remong ya wis, ndang. Ta lela 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 leklong. Sing ngono kuwi, ndang. Kok iso-isone men yo gak ngono. Lah piye? Tari remong iki. Aku lho lek duwe bakat to tak buktekno aku bisa bakat terbangan. Tahu terbangan enggak? Tahu. Lah iya, li tak contoni. Contoh itu kayak neki meskipun eleng-eleng siti ngene iki ora kok sampean nih terbangan. Nah, dia dikon nunggu wi cah goblok. Lho kan tangan bisa bergerak. Lah kan uwes iku mang gini. Ya Allah sik, ya wis 5 detik wis. Ndang. Gini. Ndang. Tanpa musik, ndang. Aku pengen lihat. Sing tenanan ngene-ngene. Tak wis zaman ben kae ngerti bakatku no. Terbangan ben. Dumpek. dung tek dung iya kayak gitu tak aku kan diri sama yang lain dung tek dung nah saya ngindang narine piye ya enak lah aku ya iso dung tek dung ngono tak kan sesuai bakat masing-masing. Oh bakatnya sama terbangan. Iya terbangan tek dung tek berarti seneng mumpul ya terbang tek dung tek dung terus mari ngono nek sing kancaku sing dung tek dung nah kayak gitu kok nek sing nyanyi nah sama kak sama nek sing nari juga kan ada kayak gini gimana gini iya kan perjuangan opo masing paling terberat dalam hubungannya sampean mbak cimbrut sing yo sing berjuang mek aku tok rek sampai kesel aku rek sampai kepeyoh aku rek duh Gusti paring ngono kuat hati iki halah kok isa-isane apa perjuangan sing paling terberat dalam hubungannya sampean? Sama ngerasa hubungan kita itu yang terberat apa ngejalanin apa? Gak ada sih perasaan. Gak ada sih terberat. Ya mungkin paling sawangane wong kayaknya terberat ya pas kita zaman dulu kayak saling dihujatnya itu sih. Jadi kita harus tetap bersatu, tetap saling nguatin kayak gitu. Oke bro. Saya Mamnun. Saya Cimbrot. Kenalin kita Kang Ghosting dan Neng Ghosting. Astagfirullahaladzim. Saya itu serang gak sih ngerti loh Kang Ghosting dan Ghosting.
Saya ngerti satu telu. Ini pertanyaan terakhir, guys, dari Sinta Nur Aya. Mas Mamnun, kenapa kalau nyanyi suaranya Jan Fales? Ki wonge tak kira arepe muji yang. Ya Allah. Mas Mamnun, kenapa suaranya nyanyi itu Jan bagus? Lagi mari ono Fales ngono iki. Klarifikasi. Wis pun piro klarifikasi? Gak mesti lek ono masalah iki warganet Indo klarifikasi ya saiti saiti. Dubes ya, menjelaskan Berto. Yang menjelaskan klarifikasi. Aku itu enggak kalau mau ikut Indonesian Idol piye? Tolong aku wis diusir maling. Loh, enggak tahu. Followerku 100.000 loh, Pak. Heh, enggak mandang follower ya lek bakatmu ora nyanyi arepe maju wae. Enggak ngerti. Enggak tahu di balik masalah itu banyak hinaan yang dan mangane menang sing anteng ngono lho nun. Lah iya brut. Jarene arep membanggakan nama Kota Kediri. Oh. Hah. Kan pola wis menang sing anteng. Ini iki lho jeneng arep membanggakan nama Kota Kediri ya. Oh. Ya Allah mbok menang anteng ngono lho. Nun. Awakmu gak obah iku lho wis. Kediri iki wis harum namanya. Lah iya nun. Nun. Alah wes gitu aja guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Pokoknya enggak ada yang enggak ada yang terlalu spesial. Aku kangen. Sama siapa? Oscar. Nanti aku udah beli baju baru, guys, buat Oscar, nanti aku vlog ya. Iya. Oke. Ya udah guys, gitu aja. Terima kasih. Aku mau break ngising aku. Terus jadi. Mari ngising. Akeh enggak tele? Saiti. Diguyang enggak? Diguyang. Iso kok. Malah gak iso nelayang.